Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam sejahtera, sehat selalu, senantiasa menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama Arba Channel Pesona Pedesaan. Sahabat, saat ini saya berada di area persawahan Dusun Sukaharja, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, di mana area persawahan ini mengalami kekeringan, sahabat. Jadi kedah nyedot ya mah. Sarang nu sakit ya. Padahal nyedot juga biasa. Jadi kacak. Tuh bisa di tingkatnya tuh. Sawah yang kekeringan sudah pecah-pecah. Paritnya juga sudah kering, sahabat, nggak bisa mengaliri air ke persawahan. Itu berfungsi ya. Kali sok nanti. Sahabat, beginilah situasi dan kondisi area persawahan yang tiada hujan di saat musim kemarau. Persawahan ini sangat kering dan untuk menyiangi juga kesusahan ya, karena tidak adanya air yang bisa mengaliri persawahan yang mau disiangi, atau istilah orang Sunda mah dirambet ya.
Yang diharapkan para petani saat ini yaitu datangnya musim hujan untuk menyelamatkan tanaman padi yang sudah kekeringan dan bahkan untuk disiangi juga sudah kesusahan ya, karena istilah ngarambet itu harus ada pengaliran air untuk membersihkan rumput-rumput di sela-sela tanaman padi yang mulai tumbuh. Dan seperti sahabat lihat ini belum bisa dirambet atau belum bisa disiangi. Sahabat jangan lupa di like, share, subscribe ya, untuk membangun channel ini lebih berkembang dan tetap berkarya. Nah sahabat, demikian video kali ini, melihat menyaksikan area persawahan yang sangat memprihatinkan ya, karena selama musim kemarau ini padi sudah mulai kekeringan ya. Bahkan untuk menyiangi padi pun sangat kesusahan ya, karena tidak adanya air. Dan bila video ini bermanfaat ya, jangan lupa di like, share, subscribe-nya, dan tunggu video saya berikutnya masih tetap di Pesona Pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.